Salat lima waktu dalam sehari semalam yang telah Allah wajibkan atas para hambanya dan telah ditetapkan masing-masing waktunya secara spesifik dan jelas. Maka tidak sah salat seseorang apabila dikerjakan sebelum tiba waktunya berdasarkan firman Allah Azza wa jalla. Inna salata kanat ala al mu'minina kitabam mawquta. Artinya, sungguh Salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Waktu salat Zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu ketika ia condong dari tengah langit ke arah barat dan lamanya sampai bayangan segala sesuatu sama panjang dengan aslinya. Disunnahkan untuk segera mengerjakan salat Zuhur di awal waktunya, kecuali dalam kondisi panas yang sangat menyengat. Maka dianjurkan untuk menunda salat zuhur hingga panasnya reda berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya jika panas terasa sangat menyengat maka undurlah waktu salat zuhur sampai teduh karena sesungguhnya panas yang amat sangat bagian dari hembusan neraka jahannam muttafaqun alaihi عيب صلاة عسار من الصلاة الوسطى يعني الله سبحانه وتعالى سيبوت كندلان فرمانيا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اردية لإهارة لها سموها الصلاة من صلاة الوسطى كأن الصلاة أكرم الله بنا الخشوع قرن سورة البقرة آية ترى تستجيب له لابن متى صلاة عسر مينكي Yang pertama dinamakan dengan waktu ikhtiar atau waktu pilihan. Dan ini bermula dari berakhirnya waktu zuhur sampai matahari mulai menguning. Sehingga perubahan warna tersebut terlihat pancarannya pada tanah dan dinding. Dan seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakan salat asar di awal waktunya. Yang kedua dinamakan dengan waktu ittirar, yaitu waktu darurat. Dan ini berawal dari menguningnya matahari sampai terbenam dinamakan dengan waktu ittiror karena seseorang dilarang menunda salat asar sampai waktu tersebut kecuali hanya dalam kondisi darurat maka jika seseorang terpaksa untuk menunda salat asarnya karena udhur hal itu tidak mengapa dan salatnya tetap dihukumi sebagai ada dan bukan qadha selama ia salat sebelum matahari terbenam sementara waktu salat maghrib berawal dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah jingga dan disunahkan untuk bersegera mengerjakannya di awal waktu kecuali pada malam musdarifah bagi orang yang menunaikan ibadah haji maka dianjurkan baginya untuk menunda pelaksanaan salat maghribnya dan menjamaknya dengan salat isya jamak takhir ta adapun waktu salat isya maka dimulai dari tenggelamnya warna merah jingga sampai pertengahan malam tiba Dan disunahkan untuk mengakhirkan salat isya secara berjamaah sampai sebelum habis waktunya Selama tidak memberatkan para jamaah Dimakruhkan tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan waktu salat fajar berawal dari terbitnya fajar kedua hingga terbitnya matahari dan dianjurkan untuk bersegera melaksanakan salat fajar. setelah memastikan bahwa waktu fajar telah terbit. Bersemangatlah wahai saudara-saudariku untuk mengerjakan solat tepat pada waktunya. Karena yang demikian itu merupakan amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? مكا باليوم صلى الله عليه وسلم بن من جاوب صلاة تبقى قدا متفق عليه